saatnya kita makan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini gulai ikan cara kampung santan. Terus ini tumis pare, sayur sama udang. Nah ini entah apa nih. Wah mantap. Nah yang mantap ini nih. Mana tadi ya? Ikan yang tadi dibakar sama Tamang. Cuman tadi sayangnya kita gak melihat proses kebakarannya. Nah, dan lagi ada timun kampung nih, kesukaan saya. Nah, ini dia nih. Ini timunnya varian apa ya? Kalau ada yang tahu, ini aslinya dia gede-gede sampai belakang dan tidak pahit sama sekali. Saya bingung ini varian apa nih, warna hijau pekat. Tapi bukan timun Jepang ya. Timun Jepang itu kan kurus panjang. Nah, taulah timun Jepangnya kurus panjang, kalau ini besar gemuk bantet gitu. Yuk, kita mulai makan yuk. Nih, kalau beras kampung agak coklat nih, enak. Kita ngambil sedikit dulu aja. Nah, cukup lah. Yuk kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebu telur. Tebu telur enak banget. Nah, ini kita nyobain nih. Ikan dibakar Tamang tadi. Kalau ikan bekas bakaran dari arang itu beda banget ya. Ada aroma khas-khas gitu. Alangkah lemak gulai ini. Gulai mana lemak? Tebu telur. Gulai kan hayak gitu. Bawang dari caya batin itu. Ayam gulai. Jadi, ya, aku kena lepas. Jadi, di situ mau nambah, ya, itu aja ya. Iya, untuk campur. Ayam lagi. Ya. Lupa kan? Tindeng itu. Lupa kacang. Nambah lagi nasi segini. Oh no. Yuk, santap. Kuahnya lagi bos. Kuah santannya bos. Alhamdulillah besok pagi kita insya Allah jogging. Makanya nih kalau makan ke kampung mantap. Dah alhamdulillah sudah selesai bos. Tuh masih ada sisa kuahnya, cuman dekok udah saya habisin. Nah ini namanya tebu telur nih, ini favorit kalau di kampung kita, tebu telur. Ini ada ikan, ada ayam, semua dicampur dengan nuansa dusun. Ya udah, kita beresin dulu. Kita tutup lagi yang rapat. Aduh, kalau di kampung mah
nggak bisa nggak nambah, bos. Pasti bawaannya pengen nambah. Nah, ini kalau mau ke sumur ke belakang. Oh, gelap total. Nyalain lampu dulu dari sini. Itu kamar mandi sama ini sumur. Nah, ini keluar langsung hutan belantara. Nah, ini dapur kita nih. Panci-panci tadi bakar ikan di sini. Cuman udah selesai asap semua tadi. Yuk, yuk kita balik. Oh, matiin dulu. Nah, ini jadi setup kamar kita nih. Tuh, udah kita setup tuh. Ya, lumayan lah. Ini ada kipas, tas-tas ditaruh di bawah. Terus pakai kursi. Nah, ini karpet bawa sendiri, keset bawa sendiri. Nah, laptop, keyboard, colokan juga bawa sendiri, lampu dua bawa sendiri, bantal kita dua bawa sendiri. Sama bed cover. Nah, ini HP untuk online, untuk online tethering semua di cover sama si ini Z5 Compact. Dia kuat banget tetheringnya. Ya udah, kita siap tidur, siap istirahat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu enggak. Ah, bumi rikatnya kemarin, ini besok.